Inilah hasil pertandingan BRI Liga 1 21 Januari dan klasemen sementara, top skor, top assist, dan juga jadwal pertandingan hari ini. Ya, di mana pekan ke-19 ditutup oleh 3 pertandingan. Yang pertama ada PSIS Semarang yang berhasil menang dengan skor 1-0 atas Arema FC. Yang kedua ada PSS Sleman yang meraih kemenangan 2-0 atas tamunya Rans Nusantara. Dan yang ketiga ada Borneo FC yang bermain imbang 0-0 saat menghadapi PS Barito Putra. Ya. Untuk klasemen sementara hingga pekan ke-19, PSM Makassar masih berada di puncak klasemen, disusul Madura United, Persib Bandung, Persija, dan Bali United. Sementara untuk top skor, ada pemain Persib Bandung David Da Silva dengan torehan 14 gol. Yang kedua ada Mateus Pato yang berhasil mencetak 12 gol. Dan yang ketiga ada pemain Bali United, Elias Pasojevic, dan berhasil mencetak 10 gol. Sementara untuk top assist, 3 yang teratas ada pemain Bali United dengan masing-masing mencetak 6 asis, yaitu ada Eber Besa, Fadil Sausu, dan juga ada Privat Barga dari Bali United. Sementara untuk pertandingan pekan ke-20, yang dimana pertandingan tersebut akan dibuka hari ini tanggal 22 Januari, yaitu Dewa United versus Persita Tangerang yang akan dimainkan pukul 4 sore live Indosiar atau video.com. Itulah hasil pertandingan BRI Liga 1 21 Januari atau penutup pekan ke-19, klasemen sementara, top skor, top assist, dan jadwal pertandingan hari ini.